Salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu membaca tafsir dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masih berada di penafsiran surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang malaikat dan tugas-tugasnya. Allah bersumpah dengan malaikat dan tugasnya. Dan tugas-tugas yang diberikan oleh para malaikat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hari berbangkit, ya, tentang hari berbangkit, dan kita sudah jelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan malaikat dan tugas-tugasnya, menyebutkan hari berbangkit setelahnya, maka itulah yang Allah inginkan pada sumpah. Ya, itulah yang Allah inginkan dari sumpahnya. Allah bersumpah dengan malaikat dan bersumpah dengan tugas-tugas malaikat untuk menegaskan kepada manusia bahwa pastinya adanya hari berbangkit itu pasti. Makanya Allah kuatkan dengan sum sumpah. Allah kuatkan dengan sumpah. Iya. Kemudian setelah itu Allah sebutkan kisah tentang Musa dan Firaun. Pada firman Allah Subhanahu wa taala hal ataka itu Musa. Belum datangkah kepadamu wahai Muhammad cerita tentang Musa? Kita juga sudah jelaskan kaitannya dengan sebelumnya hari berbangkit. Yaitu kata para ulama ya bahwa hari berbangkit itu ya Al-Qur'an juga disebutkan di dalamnya hari tentang hari berbangkit. Ya dan ini ada di kalangan orang-orang ketika mereka menentang Al-Quran di dalam Al-Quran itu ada penyebutan tentang hari berbangkit dan orang-orang musyrikin sampai kepada mereka kisah tentang Musa ya orang-orang musyrikin sampai kepada mereka juga kisah tentang Musa Al-Quran juga dibacakan kepada mereka diajarkan kepada mereka tapi mereka mendustakan Al-Qur'an. Dipahami? Ya. Terus kaitannya penyebutan tentang Musa apa? Ini peringatan bagi orang-orang yang menentang hari kebangkitan. Ya, bahwa ketika kalian mendustakan hari kebangkitan ya, sebagaimana Firaun mendustakan Musa alaihissalam ya, maka kalian akan mendapatkan siksaan mungkin lebih parah, lebih mengerikan daripada Fir'aun yang mendustakan Musa alaihissalam. Kadang-kadang mendustakan hari berbangkit. Ya. Jadi titik pembahasannya, hikmahnya, ya. kata para ulama, tentang ukubah, hukuman yang didapatkan oleh Fir'aun. Itu terdapat di dalamnya peringatan bagi orang-orang yang mendustakan hari berbangkit. Sebagaimana Fir'aun mendustakan Musa alaihissalam. Jelas ya? Jadi itu kaitannya karena disebutkan tentang Musa dan Fir'aun. Iya. Kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa alaihissalam untuk mengajak ya, Fir'aun kepada mentahidkan Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan kezalimannya, kecokakannya, ya, kesombongannya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fakadzaba wa asa thumma adbara yas'a fanada kata Allah Subhanahu wa taala Firaun fakadzaba mendustakan wa asa dan bermaksiat ini beda ya kadzaba mendustakan ya dianggap Nabi Musa itu bohong disihir ya bohong Aso bermaksiat itu tidak mentaati perintahnya Nabi Musa alaihissalam meninggalkan perintah Nabi Musa alaihissalam untuk beriman kepada Allah subhanahu wa taala maka fakal wa dia mendustakan Musa alaihissalam dan juga bermaksiat dengan perintah yang diperintahkan oleh Musa alaihissalam thumma ada ad. kata Allah subhanahu wa taala Fir'aun ada baro berpaling Maksudnya tidak mau melihat, tidak mau mendengarkan Nabi Musa. Iya. Wa yas'a. Thumma adabaro ad yas'a. Yas'a artinya berusaha. Ini kita sudah jelaskan. Ya, berusaha apa? Berusaha untuk memerangi Musa, membunuh Musa alaihissalam. Jadi bukan cuma berpaling. Tetapi juga untuk berusaha membunuh Nabi Musa alaihissalam, memerangi kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu makna yas'a. Itu berusaha. Ya seakan-akan ada yang dibuang ya. Tapi sudah dipahami. Ada baru berpaling, tidak mau mengikutinya. Wayasa, yasa itu berusaha untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Dalam Al-Quran, daruni aktul Musa. Waliyadurabbahu inni akhafu au ardil fasad. Kata Nabi Musa, kata Fir'aun kepada pengikutnya, biarkan saya membunuh dia. Saya khawatir dia mengganti agama kalian dan membuat kerusakan di muka bumi. Ya, ini diantara makna is'a. Fahasyaro fanada. Dan dia mengumpulkan kaumnya fanada. Seraya memanggil. Fahasyaro fanada. Fahasyaro artinya dia kumpulkan. Ya, ini tentunya untuk melakukan ya, talbis. Ya, melakukan tamwih Apa itu talbis dan tamwih Ya, penipuan. Ya, agar dia tetap diikuti menampakkan seakan-akan Nabi Musa yang salah Ia, itu tamuih, ya itu tamwi talbis Jelasnya seakan-akan dia yang benar makanya kalimatnya memutar balikkan fakta yang yang ada ini akhwafu diladina kum au ayub fil ardil fasad saya khawatir Nabi Musa itu mengganti agama kalian dan membuat kerusakan di bumi itu tahu tamui namanya. Jelas ya, memutar balikkan fakta. Padahal dia lah yang mengganti agama manusia dan dia lah yang apa? Membuat kerusakan. Ikut tiluna Ini kerusakan yang besar yang dikong oleh Fir'aun. Membiarkan anak laki-laki membunuh anak perempuan. Ya, apa? Membunuh anak laki-laki? Iya, membiarkan anak perempuan. Ikut tiluna ahum. Eh, ini kan kerusakan yang jelas. Tapi justru dia kumpulkan pengikutnya untuk mengatakan Nabi Musa yang merubah kerusakan. Membuat kerusakan. Fahasyara fanada. Dia kumpulkan dan dia memanggil atau berteriak nada memanggil. Dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Saya adalah rob kalian yang paling tinggi. Rob kalian yang paling tinggi. Ini menunjukkan bahwa dalam ayat ini menunjukkan bahwa betul-betul Fir'aun ini adalah orang yang congkak orang yang sombong. Ya, makanya ketika Nabi ditanya oleh para sahabat tentang al kibr apa itu kesombongan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hak ogum tunas. Semua itu ada pada Fir'aun. Batul hak ogum tunas. Kata Nabi, kesombongan adalah menolak kebenaran. Wagom tunas dan menganggap rendah, menganggap remeh manusia. Ya kan? Fir'aun menolak kebenaran. Menolak kebenaran yang dibawa oleh NabiMu, Musa Alaihissalam, Dan memandang remeh, menganggap hina orang lain. Dalam Al-Quran, Kata Allah subhanahu wa ta'ala Fir'aun menganggap hina pengikutnya. Dia pimpinan ini ucapannya. Ana a'la. Rob kalian yang paling tinggi. Ini kan kesombongan. Faidah kedua yang kita bisa ambil di sini, ya kesombongan itu sifat ya, antara dosa yang besar yang bisa menyebabkan seorang itu, ya menolak kebenaran. Ya, walaupun dia tahu kadang dirinya yang salah, tapi karena ada sifat kesombongan dalam hati itu menyebabkan apa? Akan menolak kebenaran. Sebagaimana Fir'aun. Dalam Al-Quran kata Allah subhanahu wa ta'ala Wajahadu biha Wastegonat fusuhum Zulman wa'ulua Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wajahadu biha Fir'aun dan pengikutnya Jahadu Mengingkari Menolak Nabi Musa alaihissalam Tapi kata Allah Wastegonat fusuhum Jiwa mereka Hati mereka yakin Bukan sekedar tahu Tapi kata Allah konat Pakai kata yakin di situ. Istai ha. Jiwa mereka tahu hati mereka bahwa Nabi Musa ini benar. Kenapa ditolak? Sudah tahu benar tapi tidak diikuti. Zulman wa'luwa. Kezoliman dan kesombongan. Ini sebabnya. Iya. Berarti sifat sombong, angkuh. Iya. Merasa suka lebih dari orang lain. Ya, ini sifat yang bahaya. Dan ini terlihat dari akhlak. Ya. Ketika ada orang yang punya sifat seperti ini, dia akan terseret ke dalam perkara tidak mau terhujuk. Tidak mau rujuk. Tidak mau menye me menyadari kesalahannya. Karena kenapa? Sudah merasa lebih dari orang lain ketika dia salah. Iya. Malu-malu untuk taubat. Malu-malu untuk rujuk. ya kan? Malu-malu untuk mengakui kesalahannya. Kenapa? Kesombongan dalam hatinya. Selalu merasa lebih. Tapi coba. Iya mengambil sifat akhlak tawadhu. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, "Wa janahaka liman minal mu'minin." Wahai Muhammad, rendahkan sayapmu. Maksudnya apa? Tawadhu, rendah hatilah kamu kepada orang-orang yang beriman. Jangan mentang-mentang kamu rasul, mentang-mentang kamu nabi mereka, kamu merasa iya. E, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, rendahkan sayapmu. Jangan merasa tinggi dari manusia yang lainnya. Ini perintah Allah kepada nabinya. Ya. Makanya kalau ada ucapan-ucapan nabi yang selalu menunjukkan lebih dari yang lain, eh ya, itu bukan kesombongan. Seperti ucapan beliau, ana sayyidu waladi Adam yaumul wala Saya pimpinan manusia pada hari kiamat, beliau gandengkan, wala fakhur. Tidak ada kebanggaan di dalamnya. Saya tidak sombong dengan itu. Maksudnya hanya Nabi menyampaikan itu kenyataannya bahwa pada hari kiamat nanti saya adalah pimpinan para Nabi. Saya adalah pimpinan para Nabi. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kulluhum tahta liwai kata Nabi. Semua dibawa bendera aku pada hari kiamat. Ini bukan kesombongan menyampaikan kenyataan. Ya, karena jauh beliau dari sifat angkuh. Ya, jauh beliau dari kesombongan. Beliau orang yang paling tawaduk ya beliau adalah orang yang paling merendah hati ya, pernah muat bin Jabal di atas keledai beliau yang tarik keledainya diantar dinasehati diberikan wasiat sebelum berdakwah ke Yaman ya ini menunjukkan ketawaduan beliau dulu juga pernah muat bin Jabal juga yang alami ya beliau ini digonceng Nabi yang bawa keledainya kata muat kuntorodi fan Nabi ala Alahimar, Dulu pernah saya dibonceng oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam di atas keledai di perjalanan, ya ditanya Maha Kullah ibad, wa Ibadi al Allah. Ini menunjukkan ketawaduan beliau. Ya, kalau kita kan tidak di, ya, mungkin dia yang dibonceng, tapi ini Nabi yang memboncengnya. Jelasnya ini menunjukkan akhlak Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Dari kisah Fir'aun juga ini kita mengambil faedah yang lain bahwa sifat-sifat dari penghuni surga ya adalah yang jauh ciri-ciri penghuni surga adalah orang-orang yang jauh dari sifat kesombongan. Dalam Al-Qur'an kata Allah tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la fil ardi wala fasada wal muttaqin. Kata Allah itulah negeri akhirat yang kami jadikan hanya untuk orang-orang yang tidak pernah merasa angkuh di dunia tidak pernah merasa sombong di dunia. Wala fasada dan bukan orang-orang yang suka membuat kerusakan. Ini ciri-ciri sifat penghuni surga. Kata Allah, inilah negeri akhirat yang kami jadikan untuk akhirat ini. Surga ini adalah untuk orang-orang yang tidak pernah merasa tinggi, merasa sombong. Wala fasada. Jelas ya? Inilah pelajaran-pelajaran yang berharga. Makanya kisah Fir'aun dan Musa alaihissalam itu disebutkan di berbagai surah. Karena banyak ibu di dalamnya. Ya, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik pada ya, kisah Nabi Musa alaihissalam dan Firaun. Ya, jadi Firaun mengumpulkan pengikutnya dan mengatakan ana rabbukumul Saya adalah rob kalian yang paling tinggi. Dari ayat ini juga kita mengambil faedah bahwa sifat ketinggian adalah sifat kemuliaan. Ya, sifat ketinggian adalah sifat pujian. Kenapa? Karena dalam ayat ini Fir'aun memuji dirinya di depan apa? Pengikutnya, ya kan? Tapi pujiannya pentingkan lafadznya ana rabbukumul a'la. Saya adalah rob kalian yang paling tinggi. Berarti sifat ketinggian yang paling tinggi di atas yang lainnya itu merupakan sifat pujian. Paham maksudnya? Sifat yang orang senang ingin memiliki sifat itu. Senang dipuji dengan itu. Berarti dari sini kita mengambil pelajaran yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ketinggian. Kenapa? Karena seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat puji, pujian yang sempurna. makanya kaidahnya yang para ulama sebutkan semua sifat-sifat yang manusia ingin bersifat dengan sifat itu yang merupakan sifat pujian Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk kita sifatkan dengan sifat itu. Demikian pula sebaliknya, semua sifat-sifat yang manusia tidak suka disifatkan dengan sifat itu, sifat-sifat yang bentuknya yang kejelekan bukan pujian, maka Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk kita sucikan dari sifat-sifat itu, seperti kebodohan, ya kan? sesat, ya. zalim. ya hina eh dan seterusnya jelas ya ini merupakan sifat ketinggian maka di sini terdapat bantahan sebenarnya bagi orang-orang yang ya, menafikan menolak sifat tinggi untuk Allah Subhanahu wa taala ya. padahal mereka sendiri baca subhana rabbiyal a'la maha suci Allah yang maha tinggi tapi kenapa mereka mengatakan Allah tidak di atas eh ya. di mana-mana dan seterusnya dari akidah-akidah yang menyimpang ya Fir'aun saja memuji dirinya dia lebih tinggi daripada yang lain. Ya. Di dalam Al-Quran kata Fir'aun Allah sebutkan Waqala ya Haman ibni li surha ablugul asbab ila ilahi Musa As asbab samawati Fir'aun ila mengatakan kepada Haman, Perdana Menterinya, bangunkan saya bangunan yang menjulang tinggi ke langit, saya mau melihat robnya Musa. Karena saya dalam ayat yang lain, inilah adunmu Saya menyangka itu bohong. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa Musa AS mendakwahkan kepada Fir'aun bahwa Allah itu di atas. Ya karena Musa, karena Fir'aun mengatakan, bangunkan saya bangunan ke tinggi. Yang tinggi ke atas, saya mau melihat robnya Musa. Betul tidak? mana yang dia katakan. Berarti Nabi Musa memberitahukan kepada Fir'aun, rob saya di atas. Tandanya Nabi Musa mengatakan kepada Firaun, "Rob saya itu di mana-mana." Maka Firaun pasti mengatakan, "Cari sana, pencari, ada yang cari di belakang, ada yang cari ke depan, cari ropnya Musa." Ya. Tapi dia meminta untuk dibangunkan bangunan yang menjulang ke atas langit untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa Allahu al akhirati wal -ula. Perhatikan firman Allah, Allah menyiksa dia Siapa dia? Firaun. Nakalal akhirati wal ula dengan siksaan akhirah wal ula. Akhirah itu siksaan akhirat, ula itu dunia. Kan kebanyakan ayat dunia itu baru akhirat kan? Dunia baru akhirat. Tapi di sini akhirat dan dunia. Kata Allah kami siksa dia dengan siksaan akhirat dan dunia. Ya. Kenapa di dulu dahulu kan akhirat kata para ulama karena untuk menyesuaikan akhir ayat supaya sesuai karena akhir ayat semua dengan alif ya maksuro iya yang bengkok supaya serasi kan sebelumnya pak fa fakola anu ya kan sebelumnya juga fahajur fa ada alif kalau di fakhodahullahu fa ulawal nah, cocok maka dia berakhir dengan tak marbuto. Nah, maka untuk mencocokkan akhir ayat dan ini dari keindahan balaghah Al-Qur'an, keindahan kedalaman bahasa Al-Qur'an disesuaikan nakal Kami siksa dia kata Allah dengan siksaan akhirat dan di dunia. Siksaan dunia ditenggelamkan. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya yang mereka katakan jasadnya Firaun sekarang dimumikan ya diawetkan dan mereka katakan ini Firaun ya itu kita katakan perlu ditinjau kembali bahkan ada yang mengatakan tidak tepat bukan Firaun yang di zaman Nabi Musa kenapa pertama semua raja-raja yang pernah ya menjadi raja di Mesir semua namanya Firaun Firaun itu gelar bagi raja yang pernah berkuasa di sana Makanya kalau mereka katakan Firaun, iya Firaun yang mana ini? Firaun yang mana dulu? Siapa tahu yang Firaun yang baru berapa tahun yang lalu? Iya kan? Iya. Betul dalam Al-Qur'an, perhatikan, betul ada ayat. Kata Allah ketika dalam surah Yunus ketika ditenggelamkan Firaun, kata Allah, "Al-yawma nunajjika bi litakuna khalfaka ayah." Kata Allah, "Hari ini kami selamatkan badanmu." Firaun maksudnya, kami selamatkan badanmu kan ditenggelamkan ya. Kata Allah hari ini kami selamatkan badanmu badannya maksudnya jasadnya. Litaqun ayah agar menjadi ayat bagi orang yang datang setelahmu. Ah kuatkan dengan ayat ini. Oh berarti betul cocok ini fir'aun yang zaman Nabi Musa. Dilihat dari ahli tafsir betul litaqun ayah hanya ayat tanda bagi yang datang setelah Musa alaihissalam saja. Apa maksudnya? Ya, tidak sampai sekarang. Itu kata Ibnu Katsir, kata yang lain itu makna ayat itu. Ya, makanya dipertanyakan Firaun yang sekarang itu, hal ada dalil? Bukti kalau ini yang dia Nabi Musa. Ya. Jelas ya? Yang jelas siksaan yang di dunia dimaksudkan adalah apa? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan tersiksa di alam barzakh. Dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Di alam barzakh sekarang kita harus yakini bahwa Firaun tersiksa sampai pada hari kiamat. Di dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "An-naru Al yu'raduna 'alayha guduwan wa 'ashiya. Wa yauma saati adkhilu. Wa saatu adkhilu ala Firaun ashaddal 'adzab." Kata Allah Subhanahu wa taala neraka diperlihatkan kepada mereka itu Firaun dan pengikutnya yang Allah sudah tenggelamkan siang dan malam. Ini di mana? Ya, di dunia tentu bukan karena mereka sudah meninggal. Di akhirat bukan juga karena di akhir ayat pada hari kiamat masukkanlah mereka ke dalam siksaan yang lebih pedih. Berarti tersiksa itu diperlihatkan neraka itu adalah di alam bar di alam barzah. Itu dalil menunjukkan bahwa yang tersiksa di alam kubur itu semuanya walaupun yang tidak dikubur walaupun yang terbakar jadi debu ya misalnya terjadi ledakan misalnya hancur berkeping-keping itu mendapatkan siksaan ya kalau dia orang-orang yang kafir dan mendapatkan kenikmatan di alam barzakh kalau dia orang-orang beriman jelas ya, ya karena Firaun itu dalilnya Firaun tenggelam ya tapi kata Allah juga tersiksa di alam barzah hanya penyandaran dalam hadis ya Nabi mengajarkan kita doa meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara di akhir tasyahud ya amin adabil kubur berlindung dari azab kubur Nabi sandarkan ke kata kubur azabnya, kubur azabnya kubur azab kubur itu penyandaran mimba bitaglib hukum kebanyakan saja maksudnya apa kebanyakan orang dikubur bukan berarti yang mendapatkan siksan cuma yang dikubur saja ya Nah, ada yang selamat biar jadi debu. Ya. Tetap mendapatkan siksaan. Karena alamnya, alam bar, barzah. Kemudian dalam ayat ini kata Allah fa nakala. Ini penting antum untuk antum ingat. Nakalan itu nakal itu siksaan yang keras yang membuat orang lain jerah itu nakal. Apa maksudnya nakal? Nakal itu siksaan yang keras yang tujuannya agar orang, orang lain takut melakukan itu. Seperti pada firman Allah tentang pencuri. Asariku wasarikotu faqta'u kasaba nakalam min Allah. Kata Allah, laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Jazaa'an bima kasaba sebagai balasan terhadap perbuatannya Nakalam minallah, nakalan dari Allah, nakal. Apa itu nakal? Siksaan, hukuman agar orang lain jerah. Sekarang apa tujuannya? Apa hikmahnya kenapa pencuri potong tangan? Hah? Supaya orang tak eh, takut melukai ini kalau begini nih. Ya, hilang tangan ini, pasti tidak mau mencuri. Makanya sangat jarang orang yang dipotong tangannya di Arab Sana mencuri lagi, jarang itu ya orang jalan-jalan dilihat ada tangannya iya hati, hati pencuri nih iya nakalan takut patah tangan terpotong tapi kalau mencuri iya tangkap digebuk bes luka sembuh mencuri lagi besok <laughs> ya kan eh ya. tapi coba potong tangan potong lagi mencuri lagi potong lagi satu ada yang mengatakan kakinya dulu bersilang tangan baru kaki Mencuri lagi tangan lagi baru kaki lagi, ya. jangankan itu satu saya sudah kapok itu, orang-orang ya. akan menjauhi oh, pencuri ini bahaya, ya, tangannya saya tidak ada satu, ya itu nakal betul itu, orang lain akan takut jerah, ya. jelas ya, nah, di sini kata Allah hukuman Fir'aun nakal juga, ya kan, nah, itulah hikmahnya kenapa disebutkan setelah hari berbangkit, kalian orang-orang oh, musyrikun yang mendustakan men men hari kiamat, mendustakan hari berbangkit hati-hati Fir'aun disiksa itu nakal untuk kalian yeah. jelas ya yeah? jadi kata Allah subhanahu wa taala Allah akhirat Allah siksa dia ya yeah. siksaan akhirat dan di dunia kata Allah subhanahu wa taala setelah itu inna fi sungguh Padahal itu itu pada kisah Fir'aun siksaannya ya yeah bagaimana juga. Bukan cuma Fir'aun saja, jangan pada fokus Fir'aun saja. Lihat juga Nabi Musa, bagaimana kesabarannya dalam mendakwahkan dakwah yang benar kepada orang yang paling zolim, orang yang paling ya sombong, orang yang paling kafir di dunia. Bagaimana kesabarannya? Ya, bagaimana kelemah lembutannya Nabi Musa dan Nabi Harun mendakwahkan dakwah kepada mereka, Fir'aun dan pengikutnya. Lihat juga bagaimana keteguhan tukang sihir Fir'aun yang awalnya kafir tapi beriman dengan satu tanda. Semuanya kata Allah ada ibrah. Ada pelajaran, bukan cuma Firaunnya saja. Ya. Jelas ya, banyak pelajaran di situ. Bagaimana kesabaran Nabi Musa dan Harun alaihi Wasallam Kata Allah faqula lahu la'allahu yadhakkar aw Kalian berdua datanglah kepada Firaun. Ucapkan kepada dia ucapan yang lembut. Ya, kaulah Padahal Fir'aun adalah manusia yang paling kafir dan paling kejam. Tapi bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk mengucapkan kepada mereka Fir'aun dan pengikutnya ucapan yang lembut. Berarti terlebih lagi apalagi kepada orang-orang yang tidak ya, sekafir Fir'aun. Kaum muslimin ya, lebih kita harus bersabar dan lebih ya, lembut ucapan hikmah Ya, ya, saking kejamnya Fir'aun, saking Nabi Musa takut, ya kan? Dalam berbagai suruh Nabi Musa takut, iya, saya takut di ya Allah, ya. saya, ya, dibunuh oleh Fir'aun, saya takut. Kata Allah, sana shudu' al-dakabi akhika. Kalau begitu, saya kuatkan kamu dengan saudaramu, Harun, iya. Supaya kau punya penguat sudah dua orang. Nabi Musa dan Nabi Harun. Saking takutnya Musa alaihissalam, ya sebelum berdoa beliau berdoa, sebelum berdoa beliau berdoa Rob bishahli sodri wajasirli amri, ya wahlul ukdatam milisani ya fkuhukoli, ya wajalli waziron min ahli harun akhi, ya kan? Kata Nabi Musa alaihissalam dalam surah Toha. Sebelum berdakwah kepada Firaun, beliau berdoa, "Rabbishrahli sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku." Di situ makna kesabaran. Maksudnya Allah buat buatlah hatiku ini lapang, tidak mengeluh ya ketika berdoa kepada Firaun, ya tidak cepat menyerah, ya. Ya, tidak susah, tidak marah. Ini makna kelapangan dada. Subhanallah, ini doa seorang yang ingin mengajakkan mengajak kepada kebaikan. Ya, Rabbi syrahli wa amri. Doa yang kedua, ya Allah mudahkanlah urusanku. Mudahkanlah urusanku buat buat seluruhnya lancar, ya ya, dimudahkan. Wahlul ya. uqdatan milisani. Ya Allah, bukalah simpul ikatan dari lisanku. Ya, karena disebutkan oleh dalam sebagian buku-buku tafsir, bahwa Nabi Musa itu memiliki, apa, kalau berucap, sulit dipahami ucapannya. Jadi beliau berdoa kepada Allah untuk dihilangkan ini. Ya, agar difahami ucapannya kepada Fir'aun. Ini menunjukkan bahwa dakwah itu pakai bahasa apa saja yang penting dipahami. Ya. Karena itu inti dalam dakwah agar dipahami ucapannya. Kalau kita berdakwah di daerah itu tidak paham bahasa Indonesia, pakai bahasa Makassar. Ya kan? Karena intinya dipahami. Kita berdakwah, kita ajak manusia ke, kepada kebaikan. Mereka kita tidak paham bahasa Indonesia, kita gosok bahasa Indonesia. Ya? Mereka tidak paham apa yang kita katakan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa illa lahum Kata Allah, kami tidak mengutus seorang Rasul, pasti, kecuali pasti dengan bahasa kaumnya. Dengan bahasa kaumnya. Makanya Nabi Muhammad SAW diutus dengan bahasa Arab, ya karena orang Arab. Jelas ya? Paham ya? Taib. Jadi itu semua ibrah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa dan Firaun. Kata Allah, inna ibaratan lima yahsyah. Kata Allah, ini pelajaran bagi orang yang takut saja bagi orang yang mau mengambil pelajaran tapi orang-orang yang tidak tertegur hatinya ya tidak membaca Al-Qur'an maka dianggap kisah Firaun ini seperti ya, dongeng atau ya yang selainnya dari hal-hal yang mereka tidak percaya atau mereka tidak mengambil ibrah di situ ya makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an innamatunziru manittabaa Man al wa -ghaib. Kata Allah, engkau yang Muhammad hanya memberikan peringatan bagi orang-orang yang mengikuti azikri, al mengikuti Al-Quran. Ya? Dan bagi orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Rahman. Ya? Dan takut terhadap hari kiamat. Maksudnya bukan Allah SWT memerintahkan Nabi untuk hanya berdakwah kepada orang-orang yang takut saja, yang tidak takut tidak usah disampaikan tidak maksudnya ayat itu dalam surah yasin kata Allah subhanahu wa taala peringatanmu itu wahai Muhammad ya ajakanmu itu hanya bermanfaat bagi orang-orang yang mau mengikuti dan hanya orang yang takut saja sama di sini inna fi la ibrah liman yakshar. ya kan tidak semua mengambil ibrah ya. tidak semua mengambil pelajaran dari kisah Fir'aun. Kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berpindah, ya. Menyebutkan tentang nikmat-nikmatnya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, antum asyaddu amis sama Ya, apakah kalian asyaddu khalqan? Apakah kalian itu lebih susah, lebih berat penciptaannya daripada langit? yang dibangun, yang ditinggikan. Ya. Jadi sini eh, diantara di antara fikih membaca Al-Qur'an ini wakof di situ. Ya. A'antum antum asyaddu amis sama banaha. Boleh disambung amis sama ubanaha, tetapi di antara fikih. Jadi itu fikih bukan cuma toharo salat tidak. Baca Quran ada fikihnya. Ya, baca Quran ada fikiran, kapan berhenti, ya. Bahkan ada kadang dia terputus, terpisah ayatnya tapi kadang wajib disambung. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu jalali wal ikram. Kata Imam Qurtubi sin wajib disambung. Walaupun di, di dalam penulisan mushaf itu terpisah. Tapi wajib disambung. Kenapa? Karena maknanya. Kata Allah kullu man fan, semua iya makhluk hidup itu akan mati akan sirna wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. tapi tinggallah kekallah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat wajah yang mulia berarti harus disambung ya kan supaya jelas tidak semua yang iya sirna ada yang kekal itu Allah Subhanahu wa taala kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika jalali wal ikram itu membaca Al-Quran. Ya, seperti dalam surah Al-Ghashiyah. Ya, itu juga baiknya disambung. Illa man tawalla wa kafar Allah azabal akbar. Ya, kecuali yang berpaling dan kafir kepada Allah. Kemudian fayu'adzibu adzabul azabal akbar. Sambung. Jelas ya, walaupun penulisannya terpisah. Jelas ya, taib. Nah, sama di sini ya. Antum asyaddu banaha. Ya. Apakah kalian wahai manusia lebih berat ciptaannya daripada langit? Ya, ini pertanyaan pengingkaran dari Allah. Maksudnya kalian itu lebih mudah daripada langit dan bumi. Ya, asyad kata Allah Subhanahu taala dalam Al-Qur'an, "La khalqus samawati wal ardi min Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Jelas ya? Ini kalau kita mengambil faidah di sini berarti ini lebih menguatkan makna penekanan bahwa akan adanya hari berbangkit. Kenapa? Ya, karena menciptakan kalian saja wahai manusia yang dulu tidak ada kemudian ada, ya kan? Ya, dulu kan manusia tidak ada Hal insani lam yakun madhkura. tangga kepada manusia bahwa dulu itu mereka bukan sesuatu yang disebut-sebut. Tidak ada. Apa itu manusia dulu? Tidak ada yang tahu. Kemudian diadakan. Berarti membangkitkan yang sudah ada. ya Yang sudah pernah ada lebih mudah bagi Allah. Kan begitu? Ya. Jelas ya? Ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan untuk menguatkan akan adanya hari berbangkit. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala. Rofa asamka fasa'waha. Jadi Allah masih menyebutkan tentang uh, bentuk penciptaan langit. Apakah kalian merasa lebih sulit ciptaannya daripada langit yang kami bangun? Kata Allah. Yang kata Allah langit ini rofa asamka fasa'waha. Allah angkat bangunannya. Maksudnya ditinggikan, ya fasa'waha dan disempurnakan. Disempurnakan penciptaan langit. Siapa yang bisa tahu bentuk kesempurnaan ciptaan langit bentuknya apa seperti Hah. Mana dalil atau bukti bahwa Allah sempurnakan penciptanya langit? Saya bisa sebut. Pakai yang dilihat saja yang dilihat, yang terus pakai Al-Qur'an. Tanpa tiang satu, apalagi? Tidak ada ujungnya. Ah, ya tidak ada ujungnya. Apalagi? Ada lagi yang lebih sempurna daripada itu. Ini menunjukkan bahwa langit disempurnakan. Ah, santa Barakallah. Dihiasi dengan bintang. Ditambahkan lagi bintang. Supaya lebih sempurna kan? Diberi perhiasan. Inna zayyanna sama a bizina tinil kawakib. Kami hiasi langit itu dengan bintang-bintang yang indah. Ya. Itu bentuk kesempurnaan Allah. Bentuk ya kesempurnaan ciptaan Allah kepada langit. Ya di sini kata Allah, Kami angkat bangunannya, Samkaha itu bangunannya langit, ya tidak dibawa tapi ditinggikan, fasa'wah. Dan kami sempurnakan dia itu langit. Ya, banyak bentuk-bentuk kesempurnaan itu langit, ya kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini semua memberikan peringatan kepada manusia, ya, ya karim itu intinya, ya apa yang membuat kalian lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Langit yang lebih besar daripada kalian, bumi yang kalian injak pada hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala, iktia tau'an au karha. Kalian berdua, langit dan bumi datang. Iya. Tau'an au karha, dalam keadaan taat atau terpaksa. Apa kata langit dan bumi? ta'i'in mereka berdua berkata ya Allah kami datang dalam keadaan taat bukan terpaksa ini langit yang besar daripada lebih besar daripada manusia yang lebih sempurna penciptanya daripada manusia ya tapi kenapa kalian tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala rabbikal karim jelas ya kata Allah Subhanahu wa taala dan kami gelap kan malamnya agto itu god ya wa kami gelapkan lailaha malamnya wa akhrajaduhaha dan kami terangkan siangnya buat terang waktu duha siang dengan matahari maksudnya maksudnya ini tentang dunia lagi ya bumi ya. Um, langit langit kalau malam kan gelap ya ketika siang pagi duha terang kembali ya ini masih menyebutkan penciptaan langit. Waqtasya al-lailaha wa Ya, kami gelapkan. Ya, yeah. sehingga ketika langit itu gelap, maka bumi pun ikut gelap. Bumi pun ikut gelap. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wal ardu ba'da Bumi setelah itu setelah itu kami dahaha, kami apa dahaha? mana kata ahli tafsir kami berikan kepada bumi manfaat manfaatnya maksudnya kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhannya ya bukan berarti langit dulu cipta baru bumi paham tetapi bumi dulu cipta baru langit paham maksudnya jelas ya hanya dalam ayat ini ketika Allah sebutkan tentang langit kemudian setelah itu bumi kami sempurnakan jadi bumi sudah dicipta, ya. Bumi sudah dicipta, kemudian Allah ciptakan langit dan disempurnakan penciptaan langit. Setelah itu Allah akhrajaduhha. Kembali lagi menyempurnakan bumi dengan apa? Tumbuh-tumbuhan -tumbuh nya, ya, diberikan sungainya, lautnya. Tapi bumi sebelumnya sudah sudah ada. Jadi kalau Antum ditanya mana duluan dicipta langit atau bumi? Jawabannya bumi, bukan langit. Jelas ya? Sepakat para ulama dengan itu bahwa bumi dicipta dulu baru baru langit dengan ayat-ayat yang dalam Al-Qur'an. Ini diantara yang dalilnya. Taib. Kata Allah rafa wal ardu ba'da dzalika Setelah itu bumi itu disempurnakan. Dahaha itu disempurnakan buminya. Kata Allah akhraja minha ma'aha wa Kata Allah Ya, Allah keluarkan dari bumi itu ma'aha airnya, mata airnya. ya subhanallah kita galik ke dalam ya berapa meter ada air ya dan itu terasa kalau khususnya di negeri kita subhanallah nikmat itu ada air buat sumur mudah ya berapa meter saya digali sudah ada air itu kalau di yaman subhanallah tempat kering itu orang gali sumur ya ratusan meter baru dapat air gali balam sekali lebih banyak ya. baru dapat air tempat memang tempat yang gersang ada airnya ada tapi dalam baru dapat air sampai orang Yaman sebagainya saya ceritakan kepada mereka kami di Indonesia itu semeter dua meter berapa meter saya sudah ada airnya mereka kaget ya kalian itu banyak banyak bersyukur katanya ya kalian itu banyak nikmat ya. tape kemudian kata Allah subhanahu wa taala jadi akrojamin hamahah ma Omarahah mara mar ya itu e, tumbuh-tumbuhannya ya tumbuh-tumbuhannya ma'ah air dan tumbuh-tumbuhannya jadi kami keluarkan dari bumi itu air lautnya yang dicipta diberikan sungai dan tumbuh, tumbuh tumbuhannya pohon-pohonnya tapi bumi sebelumnya sudah ada sebelum ada langit ini hanya bentuk disempurnakannya saja wal jibala arsaha kata Allah dan gunung-gunung kami kokohkan kami tancapkan dengan dengan kuat arsaha ya dan sudah lewat dalam surat penafsiran surah an-naba ya wal jibalah, ah wal jibalah, autada gunung-gunung itu kami jadikan seperti kami menjadikan sebagai tiang ya pasak untuk menahan agar bumi tidak goyang ya agar go, bumi tidak goyang sama di sini kata Allah wal jibalah arsaha kami tancap gunung itu dengan kuat hanya karena gunung suka ditebang, ya, diratakan, ya sudah. Maka tidak ada lagi yang bisa menahan bumi itu ketiga berguncang, Ketiga goyang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua mata lakum wali an amikum, perhiasan untuk kalian, untuk manusia. Ya, perhiasan untuk kalian manusia, mata. Ya. Kehidupan kalian, makanan kalian, ya, makanya dalam surah an-Nahl, kalau kita mau uh, hadirkan di dalam hati, ya? Empat. Ya. tapi kata Allah, <tuh> Allah ya, tapi mereka kufur nikmat kepada Allah Kata Allah, kata Allah Subhanahu tapi mereka kufur Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, Allah Allah, berikan Allah, pakaian, ketakutan dan eh, ya, lapar. Jadi takut dan kelaparan ini menjadi pakaian untuk mereka. Siang dan malam terus kelaparan. Ya, dan takut. Ya. Dimakan Ini karena perbuatan mereka. Ya, setelah itu Allah SWT wa taala sebutkan tentang hari kiamat. Makanya di akhir beberapa setelahnya perulah Allah sebutkan sebagai bentuk penguat lagi bahwa ayat ini intinya Mengingatkan kepada kita akan Adanya hari kiamat Jadi, Sudah ada ya Contoh Misalnya ada alarmnya Allah حيا على الصلاه Kuburan bisa dipindahkan sebagaimana yang kami lihat di kampung-kampung. Asalnya tidak boleh memindahkan kuburan, nakul amwat ya, memindahkan kuburan, menggali kubur, kecuali dengan hajat yang sangat dibutuhkan, yang sifatnya mungkin darurat seperti misalnya ada tanah, itu ada kuburan, ya satu, tapi mau dibangun masjid ya maka ini mas lahat ada kebaikan di situ jadi dipindahkan dan dipindahkan tempat yang layak tapi asalnya tidak boleh kalau memang ada uh, kebetulan yang mendesak baru di diperbolehkan tapi asalnya tidak boleh karena itu ya uh, membuat dia semakin uh, bagi mungkin khawatirkan terhambur apakah sudah lama tulang tulangnya ya dan seterusnya, jadi, ya, saya tidak boleh, tapi kalau ada maslahat, ke dianggap darurat. Ulahu alam itu yang difatwakan oleh ulama, uh, khususnya di masa ini, itu maknanya. Jadi, ya, saya tidak boleh, tapi kecuali kalau ada maslahatnya, ya, bagaimana solusinya untuk buku-buku bacaan yang sudah terlanjur dibeli namun baru mengetahui belakangan ini jika pentahkiknya adalah seorang yang tidak lurus akidahnya. Iya, kalau tahkiknya ini kan hantu malas tahu tahkiknya buku itu kan seperti ini misalnya ya, misalnya ini buku, ya ini buku yang yang tulis berarti pengarangnya misalnya, tahkiknya itu dibawa Ya kan biasa ada catatan kaki ya, nah, itu itu catatan kaki, itu tahkik seperti ini, ini tahkik ya, jadi beda pengarah, beda tahkik. Kalau pentahkiknya yang bermasalah akidahnya tapi penulisnya bukunya eh akhirnya lurus ya, enggak terlalu bermasalah, baca saja kan antum beli bukan untuk baca tahkiknya, catatan kakinya ininya yang dibaca ya, tapi memang mungkin kadang ada pengaruhnya ketika mungkin dia tulis kakinya di bawah, catatan kakinya yang sesuai dengan akidahnya. Ya, tapi kalau secara umum bukunya itu pengarangnya ahli sunnah, tapi hanya yang membuat catatan kaki yang bermasalah akidahnya, ya mungkin kata-kata kan, ya insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau misalnya dia mencari buku ya yang penulisnya akidahnya selamat dan pentahkiknya juga. Akidahnya selamat itu lebih bagus. Yes, ya, Taip. Ya. kalau pengarangnya itu yang bahaya kalau bukunya itu memang orang yang, yang tulis orang yang sesat. Ya, tapi kalau bukunya itu buku yang yang selamat, tapi pentakinya itu tidak terlalu bermasalah. Ya. Tapi kalau memang meragukan dan dia tidak punya ilmu untuk ya, membedakan, yaitu asalnya jangan dibaca, yang ya, dibaca. Mungkin cari yang pentakinya yang diyakini. Hanya mungkin solusinya. Ya, bagaimana dengan buku itu ya. ya. kalau kita sendiri kalau kita sudah tahu misalnya buku ini pentakiknya bermasalah kita hanya dan saya tidak punya ilmu yang cukup banyak untuk membedakan ya nah, jadi sudah disimpan saya di rumah jangan kasih baca orang ya. simpan tutup ya, ya, ya. Jadi jangan ambil saja baiknya buang buruknya ini tidak benar ini kaidah ini tidak benar ya tidak ada contoh dari para salaf dari nabi dan para sahabat ya nabi tidak pernah menuntunkan sahabat seperti itu cara belajar ambil baiknya buang buruknya jelas ya, ya ambil baiknya buang buruknya ini sama menyesatkan manusia saja ya silahkan kalian pergi sendiri belajar sendiri ya, masa kita mau perintahkan kepada orang ambil baiknya buang buruknya tapi dia tidak bisa membedakan baik dan buruk Kan begitu, berarti Kita suruh dia Kita buang di air, tangannya terikat buruk. Jangan sampai kamu basah Kan begitu Ambil baiknya, buang buruknya Sementara ini orang tidak ada ilmunya Tidak tahu baik buruk, nah sudah ya, Nanti ya, Seperti hati bule Pemungut kayu bakar di malam hari Tahu? Apa artinya pemungut kayu bakar di malam hari? Biar ular nambil juga ada ahli hadis dijuluki seperti itu. Dia ambil hadis lemah yang soi lemah pasti dan ambil semua. Seperti Imam Suyuti. Ya, dia hati bulail namanya. Orang Arab bilang hati bulail, pencari kayu bakar di malam hari. Maksudnya apa? Ya, kayu oh kayu. Pegang-pegang oh lembe-lembe oh ya kayu pada ular. Ya, seperti itu orang yang tidak ada filternya. Ya, baik burung tidak bisa dibedakan, ambil semua. Ya sudah nanti ujung-ujungnya salah kaprah, salah faham. Jelas ya, ya. Jadi kita diperintahkan untuk berguru dengan orang yang jelas gurunya siapa, akidahnya bagaimana itu diperintahkan. Ah, tapi ada coba di sini dalilnya katanya setan yang mengajarkan Abu Hurairah baca ayat kursi sebelum tidur. Ini kan dari jin, jin pembohong, tapi benar ucapannya diambil oleh Abu Hurairah, benar dibenarkan oleh Nabi. Berarti ya, jangan lihat orangnya siapa, lihat yang disampaikan. Oh, ini salah dalil. Paham? Abu Hurairah tidak pergi belajar. Jin yang datang, ditangkap dia, dia curi zakat, ditangkap oleh Abu Hurairah. Ternyata diajarkan ilmu. Kata Nabi itu betul. Ya, kau Eh, Kata Nabi SAW ketika Abu Hurairu menceritakan bahwa saya tangkap jin itu mencuri zakat. Ya. Kemudian dia mengajarkan saya bahwa jin itu katanya takut kalau kalian manusia baca ayat sebelum tidur. Kata Nabi betul itu. Tapi dia pendusta kata Nabi SAW. Dan dalil di sini. Kenapa? Karena Abu Hurairah bukan pergi belajar sama Jim Bukan. Jim yang datang. Nah, kalau seperti ini, datang khobar kepada kita, nah ini betul, kita pakai ada itu. Jangan lihat orangnya. Benar diterima. Nah, maksudnya? Kalau bukan kita yang cari, yang datang sendiri, ya datang. Seperti Nabi membenarkan khobar khabar dari orang Yahudi. Ya, dalam dalam hadis orang Yahudi datang kepada Nabi Wahai Muhammad, sini dulu. Kami dapatkan di dalam Taurat, Allah melipat langit dan bumi dengan tangan Nabi senyum sampai kelihatan gigi garhamnya. Orang Yahudi loh yang sampaikan. Maksudnya apa? Nabi benarkan ucapannya. Memang betul itu. Dalam Taurat mereka ada itu. Bahwa Allah melipat, menggulung langit itu dan bumi dengan tangan Dalam Al-Quran juga ada. Ya kan? Jangan lihat untuk orang Yahudi yang mengucapkan ah kau bohong. Benar. Ya kan? Tapi dia datang. Nah, pakai kayak tapi kalau mau belajar, kita yang cari ilmu itu. ah, Jangan ambil baiknya yang buruknya. Cari yang yang benar akidahnya. Jadi itu bukan pada tempatnya. Tapi kalau datang, bukan kita yang mencari Iya, betul. Kalau selama itu kebenaran, ambil. Tanpa melihat siapa yang mengucapkannya. Ya, ya? Tapi kalau ini kita belajar cari di YouTube, cari ini. Oh, berarti kamu belajar, berarti cari yang baik. Yang jelas akidahnya. Jelas ya? Baik. Bagaimana cara menghilangkan sifat-sifat sombong ujub jika seketika terbetik di dalam hati? Iya. Pertama, dia harus yakini dan selalu hadirkan dalam hatinya bahwa sifat sombong ini ya ancamannya keras, dia dosa besar ya itu hanya Allah yang memiliki sifat itu ya kata Allah walahu keberia dalam Al Qur'an Allah yang memiliki sifat kesombongan itu ya. makanya kita tidak boleh mengambil sifat itu itu khusus bagi Allah jelas ya, ya? ya ini dosa besar kesombongan itu dan selalu ingat bahwa iblis ya dikekal karena neraka karena satu sifat yang ada dalam asalnya, sombongannya. Ya kan? Ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada dia. Ya. Kamu menciptakan saya dari api, dia dari tanah. Sombong. Firaun juga disiksa oleh Allah karena kesombongannya. Ana rabbukumul a'la. Ya, selalu ana. Maka ucapan saya itu saya itu hati-hati -hati itu. Ya kan? Firaun juga saya ana rubukum ala. Korun juga ditenggelamkan oleh dan hartanya karena apa? Ana juga. Innama utitu ala ilmin indi. Saya dapatkan harta itu karena ilmu saya. Saya juga. Yes. Ya kan? Sama iblis juga ke begitu. Saya lebih baik daripada dia. Semua ini disebut kesombongan. Ya. Sama kalau kita beramal, kalau kita. Eh, jangan suka eh, saya gitu. Sudah sembunyi sedekahnya, sudah Tidak ada yang tahu sedekahnya besok hari uh, ada ini, ada yang menyumbang itu di Kayak nah, gitu. Sama saja. Begitu. Nah, ya kan? Nah, imam membahas dalam bukunya dalam Kondasal dalam Al-Fawaid tentang bahas tentang ana. Kalimat saya. Maksudnya apa intinya itu? Eh, jangan sombong. Kesombongan. Eh, saya selalu di atas, saya selalu saya selalu. Jelas ya? Ya. Taip. Kemudian kata para ulama juga di antara tips-tips uh, uh, untuk terjaga dari sifat-sifat seperti ini, takabur, sombong, ujub, pria dan lain-lain. Ini kan semua penyakit yang menyerang hati ya. Ya. Kata para ulama perbanyak amalan-amalan yang yang diamalkan yang tidak ada orang melihatnya. Latih diri di situ seperti sholat tahajud. Ya kan salat malam, ini ya kan orang lagi tidur. Ya. Salat kemudian bersedekah diam-diam yang -diam, perlihatkan manusia makanya kata nabi dalam hadit sabatunya mullah mullahfidilli ya maladilla illa dilu tujuh golongan yang Allah nongi pada hari kiamat yang tidak ada pada hari kiamat kecuali nongan Allah salah satunya apa rojulun tasadak kebisadakatin faakhfaha hatta la taalamu ya shimalu ma yang fikuyaminu iya seorang yang bersedekah sampai dia, dia sembunyikan sedekahnya Sampai Tangan kirinya tidak tahu Apa yang disedekahkan Tangan kanannya Subhanallah Maksudnya tidak ada yang tahu Ya mungkin Ada yang tidak tahu nah, ya. Tapi nyampe sedih diumumkan di masjid Tulis namanya nah, ya. tapi, Tulis Saya Hamba Allah Saya Hamba Allah Tapi saya Hamba Allah Tulis Saya Hamba Allah nah. Hamba Allah Tapi Saya Yang Hamba Allah Saya Tawas saja ya. Allah Ustaz. Ketika duduk antara dua sujud dan membaca Rabbi Gefirli, dibaca berapa kali? Dua kali dalam riwayat. Dan dua ini yang sahih ya. Adapun Rabbi Gefirli wajiburni warahamni do'if. Di, di dalam hal Syekh muqbil Walaupun Syekh al ini Mensahihkan dalam sifat Nabi. Tapi yang sahih, yang disepakati kesahihannya adalah Gfirli, Rabbi Gefirli, Rabbi Gefirli. Dua kali. Dalam doa duduk antara dua sujud. Dan itu lebih pendek ya. Tolong kami diberikan nasihat agar kami tidak kufur nikmat. Apalagi kami wanita dikatakan banyak di neraka karena kufur terhadap kebaikan suami. Ya Nabi SAW itu menjelaskan ya bahwa di dalam ketika beliau diperlihatkan oleh Allah neraka, maka beliau mengatakan bahwa paling banyak penghuninya para wanita. Maka para wanita berkata, Atakfur Nabila, apakah karena mereka kufur kepada Allah? Kata Nabila, Atakfur Ashir. Tidak, tapi mereka kufur kepada suami-suami mereka. Yang dijelaskan dalam hadith, bagaimana bentuk kekufurannya kepada suami. Nabi dalam hadis yang lain kata, kata Nabi Wasallam kepada para suami, Ida ahsanta ila ihdahunna dahra, thumma ra'at minka faqalat maro itu maro itu mingka khairon itu ketika kalian wahai para suami sudah berbuat baik kepada mereka sepanjang masa sepanjang selama kalian bersama-sama ya berbuat baik terus kemudian istri kalian melihat dari kalian satu kejelekan satu kesalahan kemudian ya istri mengatakan saya tidak pernah melihat kebaikan dari dari walaupun satu kali ya jadi satu tetes rusak susu sebelanga ya, ya satu kesalahan yang lakukan lupa semua kebaikannya, lupa semua kebaikannya. Di dalam surah An-Nisa itu ketika Allah sebutkan ya fase-fase per perceraian sebelumnya ada langkah-langkah sebelum bercerai, pas bercerai kata Allah walatang sawul bainakum." kata Allah jangan kalian saling melupakan kebaikan sama kalian walaupun sudah pisah loh. kata Allah. Apalagi kalau ketika masih suami istri. Iya kan? Eh, ya, ya. Ketika sudah bisa kata Allah, oh, jangan kalian melupakan kebaikan. Oh, dia dulu itu ya, baik. Banyak kebaikannya. Yang lupakan. Ya. Apalagi kalau masih bersama. Jadi kata para ulama, ya nasihat yang disampaikan oleh para ulama kita bahwa suami istri itu hanya sebenarnya mudah, mudah, mudah untuk ya menghilangkan problem pemasalahan. Ya, itu cukup selalu memperhatikan kewajibannya masing-masing saja, jangan terlalu banyak untuk hak. Dia kata para ulama. Maksudnya begini, ketika kita ya melihat ya dia salah, lihat saya sudah menjadi suami yang baik tidak, kewajiban saya sudah saya sudah tunaikan tidak, jangan terlalu banyak hak yang dituntut, hak-hak padahal kewajibannya juga belum ditunaikan. Istri juga begitu terlalu banyak minta haknya. Mana ini? Mana itu? Belum ini, belum ini. Padahal dia sendiri kewajibannya tunaikan semua. Ya, untuk apa minta hak tapi kewajiban berdosa juga? Iya. Kalau hak kita tidak diberikan, kita bisa minta kepada Allah sampai kewajiban Allah yang siksa kita dan kewajiban kita tidak lalai kan begitu. Ya kan? Jadi fokus kepada kewajiban apa kewajiban kita sebagai suami, istri juga begitu. Adapun hak kalau kita tidak diberikan hak kita, bisa kita minta kepada Allah. Allah yang berikan kita ditunaikan. Eh, tapi kalau kewajiban kita juga kita lalaikan, eh, kita berdoa dengan itu, jelas ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian, ya, nabi dalam hadis menjelaskan perempuan itu kurang akal dan agamanya. Berarti di situ kita mengambil pelajaran bahwa hendaknya perempuan memperbanyak Memperbanyak eh, ilmu, mempelajari agama Allah, ya belajar agama, bukan cuma laki-laki yang wajib belajar agama, perempuan juga, ya, apalagi sekarang dimudahkan wasilah-wasilah, bisa dari rumah didengarkan, bisa ini dan itu, ya, supaya ya, mem memperbaiki keadaan, memperbaiki diri, ya, karena Nabi sudah jelaskan, nak mereka itu, ya, keluar kurang agama dan akal, ya. jelas ya, kemudian ilmu yang didapatkan itu diamalkan ya, kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan hatinya, dimudahkan, diperbaiki, ya. Makanya dalam hadwa Muad bin Jabal, Allah ma'ini ala dzikrika wasyukrika ha? memperindah ibadah kepadamu. Ya, maksud dalamnya memperindah akhlak. Memperindah, memperbaiki keadaan. Apa yang sudah mau selesai? bagaimana untuk mempelajari filsafat boleh mempelajari filsafat kalau apalagi kita Indonesia yang mengaku madhabnya syafi'i syafi'i sudah mengatakan bagi saya pribadi hukum bagi orang yang mempelajari filsafat ya diikat di saya dengan kendaraan keliling-keliling kota keliling-keliling desa kemudian dikatakan inilah hukuman bagi orang yang mempelajari filsafat itu imam syafi'i atau nah, kalau orang lain, lain bagaimana menurut mereka hukumannya ya. Jelas ya? Dan ulama mengatakan al ilmu bil kalam mujahlun wal jahlu kalam ilmun. Mempelajari ilmu kalam adalah kebodohan dan membodohi ilmu kalam adalah ilmu. Apa maksudnya? Mengetahui ilmu kalam itu hakikatnya kebodohan. Bodoh terhadap ilmu kalam itu adalah ilmu. Jadi bersyukur yang tidak tahu ilmu, -ilmu kalam. Yeah. Ada syair yang mungkin yang pelajar filsafat tahu ya. Harus tahu itu yang diucapkan oleh ulama yang bertobat dari ilmu kalam. Ya, yang bertobat dari ilmu kalam. Baik sharing saya lupa lafadznya. Yang intinya di situ baik syairnya yang terakhir dia katakan saya mempelajari ilmu kalam bertahun-tahun. Ya, saya tidak mendapatkan illa kila Kecuali hanya iya cerita ini dan itu dikatakan ini, dikatakan itu. Itu saja. Imam Al Ghazali rahimahullah taala itu bertobat di, di akhir hidupnya. Ya? ya, itu beliau ahlu kalam filsafat Imam Al Ghazali bukunya Ihya Ulumuddin itu dilarang baca oleh para ulama. Banyak ilmu kalam ilmu mantik hadis doif. Tapi di biografinya beliau rahimahullah bertobat. Ya, beliau memegang Sahih dan memeluknya ya. dan meyakini